Hai semuanya, selamat datang di channel aku teman. Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial gimana sih cara mengatasi Android yang lelet ataupun lemot di HP Android ya guys. Ini berlaku untuk semua HP guys teman. Selagi di HP Android itu bisa teman. Di sini kita coba scroll-scroll dulu. Kita buka coba aplikasi TikTok ya teman. Ini seperti yang kalian lihat ini agak itu guys, agak lama kita menunggunya gitu teman. Jadi buat ini masih kalian lihat nih agak lemot guys. Nih Android nih kalau udah lama biasanya agak lemot guys. Bisa kalian lihat nih, aduh loadingnya lama benar teman. Baik, masih kita coba scroll-scroll, masih lelet juga masih lemot. Teman, sekarang kita cari menu setelan teman. Kita scroll dari atas, klik setelan. Kemudian scroll lagi ke bawah teman-teman, kita cari menu tentang ponsel ya. Ini guys menu tentang ponsel, kemudian kita klik pita dasar dan kernel ya teman. Ini bisa kalian lihat tulisan pita dasar dan kernel, kita coba kita klik. Oke, kemudian nomor kompilasinya teman-teman kita klik. Klik berulang-ulang guys sampai muncul itu apa? Anda menjadi mode developer atau pengembang. Sini. Oke. Ini anda kini menjadi mode pengembang teman. Lanjut lagi kembali, kita kembali terus sama klik pengaturan tambahan teman-teman, kemudian cari opsi developer ya, kita cari opsi developer, kemudian kita coba apa namanya scroll ke bawah teman-teman ya, scroll ke bawah terus kita cari namanya apa ya, itu guys apa namanya, ada tulisan di bawah gambar kalau salah itu ada animasi-animasi apa itu teman-teman, aku lupa guys. Kemudian kita terus aja scroll bawah sampai menengah itu guys, skala animasi jendela teman-teman, itu kita itu kan ada skala animasi jendelanya, kemudian kita coba klik teman-teman, itu kita matikan aja, kita animasi mati, kemudian skala transisinya diklik juga teman-teman, kita matikan, kemudian untuk skala durasi animatornya kita klik 0,5 aja. Kemudian setelah itu kita coba itu aja guys, siapa namanya, kembali aja teman. Setelah disetting seperti tadi, kalian bisa kembali lagi, terus kembali keluar, kita coba buka aplikasi guys, kita coba buka apa ya, TikTok aja teman-teman, kita coba coba setelan tuh nah, agak lumayan responsnya ya teman-teman, beda kalau udah sebelum kita setting dan sudah teman-teman. Coba kita buka TikTok. Ah ini buka TikTok nih lancar ya guys. Ini komen yang komen video ini 8000 guys. Samsung Galaxy S apa tadi? S22 kalau salah tadi. Gila sih. Samsung kan the best guys. Kita coba kembali nih. Kita explore guys. Scroll. Wah, lumayan responsif guys. Velocity-nya sama-sama 2. Bisa kalian lihat teman-teman. Oke, kita tutup kembali. Enak guys, kita slide-slide udah enak nih. Oke. Okay. Sangat mantap sekali ya teman-teman. Ini patut kalian coba kalau Android kalian lelet ataupun lemot ya guys, bisa dicoba cara ini. Oke, okay, see you.